Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. الفضيل yang dihormati Tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, barisan alim ulama, tuan-tuan guru, malim sarjana, para cendekiawan, seterusnya kepada seluruh barisan saf kepimpinan masjid, kepimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur tuan-tuan dapat berhimpun pada malam ni untuk kita bersama-sama menyambung. Sepatutnya saya janji kuliah kita minggu lepas kita akan mula start balik kita punya pengajian kitab kita, tapi saya tak sempat untuk mengkhatamkan tajuk berkaitan dengan ilmu falak ini. Maka insyaAllah malam ni kita akan habis, kita akan habiskan lah. Baik tuan-tuan, jadi sebelum tu kita nak sama-sama memperingatkan kepada diri saya terutamanya, dan juga kepada diri tuan-tuan, kita ni dah masuk dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ini tak kira lah perbahasan dari sudut authenticity ataupun keabsahan riwayat berkaitan fadilat ataupun kaifiat-kaifiat ibadat yang tertentu, yang pastinya ada sesuatu dalam bulan Rejab ini. Dan yang pastinya bulan Rejab ini dia membawa kita kepada bulan pesta beribadat dua bulan yang akan datang, ini bulan Ramadan. Jadi dengan sebab itu jangan kita leka. Nabi pun pesan ramai orang yang leka sebelum Ramadan ini, akan ada orang yang leka. Kita pergunakan masa yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan juga semangat kita untuk memperbanyakkan ibadat kita. Pasal tu tuan-tuan, bulan Rejab ini kalau kita perhatikan dalam kitab ilmu taqwim, ilmu kalender Islam, antara nama lain bulan, bagi bulan Rejab ini adalah bulan Rejab Al-Farid. Al-Farid, Rejabul Farid. Okay. Rejab Al-Farid ini maksudnya apa? Maksudnya unik. Kalau sesiapa sini nama dia Farid, Ustaz Farid ke, Haji Farid ke, maksudnya dia seorang yang unik. Kalau dia berkahwin dengan Faridah, itu maksudnya perempuan tu dia unik. Unik. Sama juga dengan bulan Rejab. Bulan Rejab ni apa uniknya? Yang pertamanya dia bulan yang memperingatkan kita kepada dekatnya nak masuk Ramadan ini, itu yang pertama. Yang keduanya, uniknya bulan Rejab ini ialah dari sudut apa? Dari sudut dia adalah bulan yang Allah berikan penghormatan. Allah naik kedudukan Rejab ini sebagai salah satu daripada bulan haram. Jadi sejak daripada dahulu lagi, sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab memang mengiktiraf akan bulan Rejab ini sebagai bulan yang mana pada bulan-bulan lain mereka ni sibuk berkelahi. Tapi bila masuk bulan Rejab, mereka akan stop. Stop sekejap. Kerana penghormatan yang mereka berikan pada bulan haram ini. Jadi bulan haram dalam kalender Arab ini dia ada empat. Tiga daripadanya duduk dekat-dekat. Satu ni duduk seorang-seorang. Itulah bulan Rejab. Pasal tu bulan Rejab ini dia dikenali sebagai bulan Rejab yang unik. Kerana dia duduk seorang-seorang je. Lepas tu bila masuk Rejab ni, dia akan masuk bulan Syaban pula. Syaban ini maksudnya adalah bulan di mana orang Arab ni dia akan berkumpul balik. Syu'bah ni. Dia akan berkumpul balik untuk buat persiapan, untuk berperang dan seumpamanya lah. Jadi pokok pangkal tuan-tuan, kita kena bersedia. Tapi dalam masa sama kita juga berdoa tuan-tuan. Tadi kita solat hajat untuk ahli jemaah qariyah tuan-tuan. Saya rasa lebih dua, tiga, satu keluarga kan, dan seorang lagi. Haji Naim pun katanya di Lembah Kelang pun banyak kali juga tu masuk untuk dapat rawatan, dan ramai jemaah ahli kita yang lain. Dan hari ini pun kita dikejutkan dengan meningkatnya angka COVID-19 lah. Berapa? 7,000. Semalam apa? Semalam kasi 3,000 tak? 3,000-4,000 tak? 5? Semalam 5? Jadi jemaah kata macam ada sesuatu je. Tapi saya tak nak buat spekulasi. Okay. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita doakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepada kita semua. Baik tuan-tuan, dalam kuliah yang lalu
kita telah pun membahaskan betapa ilmu falak ini dia ada beberapa cabangnya. Kita pergi dengan cepat sikitlah. Ilmu falak ini, ada di antara ilmu falak ini adalah ilmu astronomi yang diharuskan, dipanggil sebagai ilmu falak lah, ilmu falak. Kemudian selain daripada ilmu falak itu, ada ilmu yang dikenali sebagai ilmu hai'ah, ilmu hai'ah. Kemudian ada ilmu miqat, ilmu yang ceritakan pasal masa. Ilmu nujum, ilmu nujum inilah tuan-tuan, satu ilmu yang diperselisihkan dari sudut namanya. Kerana apa? Nanti kita akan tengok dalam dalil, ada sebahagian daripada periwayatan yang menceritakan ilmu nujum ini, dia merujuk kepada nujum yang terpuji. Ada ilmu nujum yang tercela. Okay. Satu lagi adalah ilmu tanjim ataupun ilmu astrologi. Ilmu astrologi ni tuan-tuan, memang ittifak para ulama menyatakan bahawa dia adalah ilmu yang haram. Walaupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada membaca, dan saya dalam kuliah minggu lepas pun saya ada tunjuk secebis daripada buku yang dikarang oleh Abu Ma'syar Al-Falaki, yang mana dia memang kalau ikut kepercayaannya, dia percaya bahawa semua cahaya-cahaya daripada bintang dan juga kedudukan planet dan bintang yang tertentu itu mempengaruhi untuk nasib dan jahat manusia dekat bumi ini. Itu ikut kepercayaan dia. Dan kita juga dah mendatangkan riwayat daripada Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas mengkritik orang-orang yang daripada zaman dahulu lagi, mereka ini terpengaruh untuk buat apa? Yaktubunal abajad. Mereka menulis akan abjad. Saya dah tunjuk ya, sudah minggu lepas, menulis abjad, yang mana dalam huruf Arab ni setiap huruf dia ada dia punya nilai dia. Alif berapa nilai? Alif nilai dia 1. Huruf ba nilai dia 2. Jim 3. Dal 4 dan seumpamanya kan. Lalu mereka pasangkan pula dengan kedudukan zodiak dan juga bintang, lalu membuat ramalan-ramalan yang tertentu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita perhatikan bahawa dari sudut dalil syaraknya, dalil naqrinya, memang jelas Allah menyatakan bahawa nujum ataupun bintang itu dia ada manfaat yang tertentu kepada manusia. Dalam Al-Quran Allah menyatakan 3, dan itulah dia yang ulama tafsir menyatakan 3 fungsi kita mempelajari ilmu bintang. Yang pertamanya apa? Sebagai penghias langit. Yang kedua sebagai merejam syaitan. Yang ketiga sebagai petunjuk laluan kepada manusia. Kita tahu arah, tahu dekat mana utara, selatan, timur, barat. Asasnya daripada ilmu bintang. Okay. Dengan sebab itu para ulama, ramai para ulama, antaranya Ibnu Katsir, dia menyatakan bahawa barang sesiapa yang mempelajari ilmu bintang dengan tujuan selain daripada 3 peranan ini yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, maka dia telah pun melakukan pembohongan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga jangan lupa kata-kata daripada Ibnu Abbas yang saya dah tulis minggu lepas. Tetapi Ibnu Abbas menyatakan barang siapa yang menulis abjad, lalu wayan zurunan nujum, lalu dia melihat nujum, maka mereka ini adalah orang yang tidak ada akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Okay? Jadi ini asalnya kita kena fahamlah. Dan ilmu nujum macam yang kita sebut, dari sudut dalil naqlinya, dia ada dalil yang menyatakan bahawa dia adalah haram. Kita dah sebut benda ni, Nabi sendiri bagi tahu, bukannya kita yang mengharamkan, tapi Allah sendiri melalui lisan Nabi-Nya menyatakan bahawa ilmu nujum, ada ilmu nujum yang sifatnya sama seperti mana ilmu sihir. Yang sebut ni adalah Nabi, bukannya mana-mana ustaz, tidak. Dan dalam masa yang sama, ada juga riwayat yang memuji orang-orang yang belajar ilmu nujum. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasaiburi, yang mana Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya inna khiyara ibadillah alladhina yura'una syamsa wal qamar wan nujum. Sesungguhnya antara hamba-hamba Allah yang baik adalah mereka yang apa? Yang kerja mereka itu mencerap ataupun memerhatikan akan matahari, mereka juga memerhatikan akan bulan, mereka juga memerhatikan akan nujum, bintang, serta azillah, bayang-bayang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk li zikrillah. Mereka belajar bintang untuk apa? Zikrillah. Dengan tahu kedudukan bintang, tahu arah kiblat sebagai contohnya, lalu kita boleh solat. Dengan tahu kedudukan matahari, kita boleh tahu waktu solat, maka kita pun zikrullah. Bukannya dengan ketahu kedudukan matahari, kedudukan bulan, kedudukan bintang menyebabkan kita ni membuat ramalan. Dia tidak akan membawa kepada zikrullah. Maka dengan sebab itu, inilah dia sudut ilmu nujum yang terpuji. Sudut ilmu nujum yang terpuji. Dan kita juga telah pun melihat bagaimana
beberapa asar sahabat, contohnya ini kata-kata Sayyidina Umar, yang mana Umar dalam banyak riwayat dia menyatakan bahawa belajarlah kamu akan ilmu nujum, apa-apa yang memberikan kepada kamu akan panduan arah kiblat dan juga arah perjalanan. Tetapi summa amsiku, dan satu peringkat kena berhenti. Dalam riwayat lain digunakan summan tahu. Maka Ad-Damiri dalam kitab Hayat Al-Hayawanul Kubra menyatakan bilakah perlu berhenti itu? Perlu berhenti ialah yang pertamanya apabila ilmu nujum itu boleh merosakkan kepercayaan manusia. Apabila percaya pergerakan bintang memberikan kesan kepada nasib dan takdir kehidupan seharian. Itu yang pertama. Yang keduanya bila kita kena berhenti, iaitu apabila ilmu perbintangan itu dia penuh dengan agakan, main agak-agak je. Secara luas, Mak Saleh kata terlalu vague, terlalu luas, membuat agakan, menyatakan dengan sebab bintang berada pada kedudukan begini dan begini, dengan sebab awal tahun bermula jatuh pada hari sekian-sekian-sekian, maka tahun itu dia akan jadi tahun apa, tahun yang kemarau ke apa ke. Itu semua adalah termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Dan yang ketiganya adalah apabila ilmu bintang itu, ilmu nujum itu, dia tidak membawa faedah sebenar dalam kehidupan kita. Kita juga telah pun membahaskan akan persoalan zodiak, yang mana ada sebahagian daripada kita yang percaya bahawa zodiak ini diharuskan. Sedangkan zodiak ini, kalau yang diharuskan zodiak itu adalah ilmu buruj. Ilmu buruj, yang mana daripada ilmu buruj itu kita boleh mempelajari manfaat dalam ilmu falak. Kita boleh tahu kedudukan net long, koordinat kita, kita boleh tahu dengan mempelajari ilmu zodiak, tahu arah kiblat dan seumpamanya lah. Okay. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dengan sebab itu, kalaulah kita nak membahaskan akan persoalan persoalan ilmu nujum ni kan, kalaulah masih ada lagi sebahagian daripada kita ni yang bersungguh-sungguh untuk menyatakan bahawa ilmu nujum itu adalah ilmu yang diharuskan, seperti mana Abu Ma'syar, pandangan Abu Ma'syar Al-Falaki, dan juga kalau siapa yang luas dia punya bacaannya, mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar pandangan daripada Al-Kindi. Al-Kindi, dia di antara sarjana Muslim yang berpandangan bahawa tidak ada masalah untuk mempelajari akan ilmu yang bersifat akan perbintangan, yang bersifat ramalan itulah. Maka dengan sebab itu kita kena faham, tuan-tuan, kita kena faham bahawa kalaulah benar ilmu nujum itu adalah ilmu yang diharuskan. Okay. Apa kata kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata kalau Nabi Muhammad membenarkan akan ilmu bersifat ramalan ini. Kita tengok timeline, tuan-tuan, timeline keluar tak situ? Macam tak keluar. Okey, kalau tak keluar kita buat plan B lah, kita tak jadi lah. Tak jadi tulis. Memang tak keluar kan? Tak nampak eh? Tak nampak. Okey, tak apalah. Abaikanlah. Ini nampak pula lah. Okey, kalau kita tengok Nabi Muhammad ni, Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masihi. Tuan-tuan ingat je, lahir tahun 570 Masihi. Kita ambil takwim Masihi lah. Kemudian Nabi Muhammad pula wafat pada tahun 632 Masihi. 632 Masihi. Lepas zaman Nabi Muhammad, urusan pentadbiran hal ehwal Islam ni dia diketuai oleh Abu Bakar, kemudian Umar. Zaman Abu Bakar, zaman Umar ni line clear, beres ni. Islam ni maju dengan cepat. Adalah sikit hiccup semasa zaman Abu Bakar tu, tapi semua boleh diatasi dengan baik. Zaman Umar cemerlang. Tiba zaman Sayyidina Uthman, pada waktu itu dah berlaku sikit fitnah. Dan akhirnya Uthman mati dibunuh kan? Mati dibunuh pada tahun sekitar, seingat saya saya tak ingat pada tahun Masihinya, tapi menghampiri 20 tahun lah selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas Uthman meninggal, tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kalangan sahabat? Dia berlaku satu keadaan yang mana para sahabat ini dia berteringkah di antara satu dengan yang lain. Yang berteringkah tu bukan calon-calon orang, termasuklah juga isteri Nabi sendiri, Aisyah. Termasuklah juga sepupu Nabi, Sayyidina Ali, Zubair bin Al-Awwam dan seumpamanya. Sampai tahap berlakunya peperangan. Tuan-tuan, kalaulah ilmu ramalan bintang itu diharuskan dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Nabi Muhammad akan membuat ramalan kepada kaum keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu terlebih dahulu, semasa baginda masih hidup. Tapi adakah Nabi Muhammad sebut buat begitu? Tidak.
Nabi Umar tidak adalah membayang itu, tapi Nabi Umar tak bagi tahu bila dia berlaku, tahun berapa berlaku, macam mana nak menguruskannya. Adalah juga Nabi Muhammad mengiktiraf peranan contohnya Hasan bin Ali yang akan mempersaudarakan di antara dua kumpulan yang berseteru dan seumpamanya. Setakat bayangan umum saja, tetapi tidak detail, tidaklah sampai tahap memberikan tahun, nombornya, angkanya dan seumpamanya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, ini dalil akli yang daripadanya kita boleh faham bahawa ilmu ramalan ni kalau dah dibenarkan, nescaya Nabi Muhammad akan tunjukkan bagaimanakah kaifiatnya, dan Nabi Muhammad akan menyelamatkan para sahabat daripada bertelingkah sesama mereka terlebih dahulu. Apakah dia di antara sifat yang wajib bagi seorang Nabi ni? Siddiq, berkata benar. Amanah, lagi apa? Fatanah, bijaksana. Ni yang keempatnya apa? Tabligh ni maksud wajib menyampaikan. Seorang Rasul, mustahil bagi seorang Rasul untuk bersifat kitman. Apa maksud kitman? Lawan bagi tabligh apa? Bukan lawan bagi jemaah tabligh ni, sifat-sifat tabligh ni. Sifat tabligh maksudnya apa? Kitman ni maksudnya menyembunyikan. Haram bagi seorang Rasul untuk menyembunyikan ilmu-ilmu yang sepatutnya disampaikan. Haram bagi seorang Rasul. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, ini satu hujah lah yang sepatutnya kita faham daripada hujah tersebut, bahawa ilmu ramalan ini Nabi Muhammad pun tak buat, maka kita pun jangan lebih daripada Nabi sendiri. Tetapi ada tak di sana ilmu bintang yang dia ada elemen ramalan tetapi Nabi mengiktiraf? Ada tuan-tuan, ada. Ini ilmu bintang yang mana ilmu bintang ini adalah warisan orang Arab yang terdahulu. Tapi ilmu bintang ni dia tidak membawa kepada ramalan untuk nasib manusia. Dia takkan bagi tahu bahawa tahun ini kita menderita, tahun ini kita untung besar. Tidak bagi tahu begitu. Tapi sebaliknya, ini adalah merupakan satu ramalan yang bersifat memang dia berulang secara sunnatullahnya, kerana ilmu hai'ah, ilmu pergerakan dan konfigurasi jasad samawi ini dia berulang, setiap tahun dia berulang pada kedudukan yang sama. Maka hasil manfaat daripada kedudukan itu pun dia sama juga. Sebagai contoh, ini dah banyak kali saya sebut dalam di masjid tuan-tuan ni, terutama semasa zaman awal COVID dulu. Kita dulu COVID tahun berapa tuan-tuan? 2020 tu tak? 2020. Mula-mula kita lockdown tu bulan Mac tu tak? Bulan Mac. Tapi dah penghujung bulan Mei tu, ada kepoh dalam kalangan sebahagian daripada asatizah yang menyatakan bahawa jangan risau, tak lama lagi apabila satu bintang itu namanya bintang Suraya terbit pada waktu subuh. Dia tak nampak pada waktu malam, tapi penghujung malam pada waktu subuh dia terbit. Maka berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, Nabi dilaporkan berkata, "Idza tala'an najmu dha sabah." Apabila terbit satu bintang, bintang itu adalah bintang Suraya, maka Nabi bagi tahu rufi'atil aha, maka akan terangkatlah semua penyakit. Kita pun dah bahas tuan-tuan, terangkat semua penyakit ni. Dulu orang salah faham, ingat penyakit ni termasuk juga penyakit COVID tu. Padahal penyakit dalam hadis ini dia merujuk kepada penyakit apa? Penyakit pokok buah. Terutama buah apa? Buah tamar. Apa yang kita faham daripada hadis ini? Ini adalah merupakan local wisdom, kearifan tempatan orang Arab. Iaitu mereka tahu tanda masuknya musim panas. Nak tahu tuan-tuan bila masuk musim panas ni? Adalah apabila bintang Suraya itu dia mula kelihatan terbit pada waktu kita sembahyang subuh. Saat sembahyang subuh itulah dia mula terbit. Itu tanda apa? Tanda permulaan musim panas. Dan ini adalah knowledge, ilmu pengetahuan yang orang Arab memang dah miliki. Pasal mereka dah biasa tahu itu petunjuk musim panas, maka mereka pun bersedialah membuat persiapan untuk masuk dalam musim panas. Dan pokok-pokok ni tuan-tuan, pokok-pokok yang survive dan dituai pada musim panas, dia adalah produk yang lebih baik berbanding dengan buah tamar yang dituai pada musim sejuk. Pasal dia dah selamat daripada ujian panas tu, dia bebas daripada penyakit. Itu maksud hadis ni. Jadi di sini kita boleh memahami tuan-tuan, daripada kefahaman kita kepada hadis umpama ini, kenapa saya letak lambang Subaru tu, tuan-tuan yang tanya, saya letak bintang Subaru tu pasal bukan pasal kereta saya tuan-tuan, tapi pasal apa? Pasal bintang Suraya tu dalam bahasa Jepun, orang Jepun duk panggil bintang Subaru. Subaru tu dia
dia Seven Sisters. Nama lainnya dekat gugusan Pleiades itu, dia ada tujuh bintang, dia ada tujuh bintang. Ah, tujuh bintang. Pasal tu kat lambang kereta sebaru tu dia ada berapa bintang tu? Tuan-tuan kira pada berapa tu? Ada enam kan? Ada enam kan? Mana yang ketujuh? Yang ketujuh tu? Ha, yang ketujuh tu brand tu sendiri. Ha, kereta tu sendiri. Kono itulah falsafah dia. Ha, tapi ini bukan tuan-tuan jangan kata ramalan kereta yang terbaik kereta sebaru. Tak, tak, tak. Ha, itu sahaja je lah. Okey, tuan-tuan. Ha, maka terjawablah persoalan yang kerap ditimbulkan, apakah hukum kita ni mempelajari akan ilmu ilmu perbintangan untuk tujuan ramalan? Tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian tuan-tuan, apabila kita mempelajari ilmu falak ni, dalam ilmu falak ni akan membolehkan kita untuk mendapat beberapa manfaat. Antaranya adalah daripada falak ni kita akan belajar tanda kebesaran Allah. Yang keduanya dia juga sebagai wasilah ibadat, tanda arah, mengangkat martabat insan. Pasal tu apabila Allah Azza wa Jalla berbicara berkaitan dengan matahari, berkaitan dengan bulan kan, Allah bagi tahu bahawa dialah Allah Azza wa Jalla, huwallazi ja'ala syamsa diyaan. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan akan matahari itu sifatnya dhiya. Dhiya ni matahari itu sifatnya bersinar-sinar, terang benderang, yakni cahayanya keluar daripada objek matahari itu sendiri. Dia terang benderang, cahaya keluar daripada diri sendiri. Sementara wal qamara nura, sedangkan bulan pula sifatnya dia nur, dia bercahaya. Bulan ni dia mengeluarkan cahaya tak tuan-tuan? Dia mengeluarkan terang benderang tak? Tidak. Cahaya bulan tu bukan keluar daripada bulan tu sendiri, dia hanya pantulan saja. Dia hanya pantulan saja. Wa qaddarahu manazil, dan kami tentukan akan perjalanan tiap sesuatu itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah li ta'lamu adada sini nawal hisab. Daripada kau belajar ilmu matahari, kau belajar ilmu bintang, maka manfaatnya adalah kau akan mengetahui bilangan-bilangan tahun, dan juga engkau akan mengetahui akan al-hisab, yakni ilmu ilmu matematik, ilmu hitungan. Ilmu hitungan. Ha, jadi tuan-tuan, kenapa saya bawa ayat ni? Kerana ramai dah, bukan ramai, tapi ada sebahagian daripada umat Islam ni mula mempertikaikan kenapa waktu sembahyang kita zaman sekarang ini kita gunakan, kita isbatkan berdasarkan kepada hisab, berdasarkan kepada perkiraan matematik, ilmu hisab. Ha, sedangkan kalau kita tengok dalam hadis, memang betul tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis kan, ini hadis yang Nabi menceritakan kepada kita bilakah masuk dan tamatnya waktu sembahyang. Dia ada beberapa hadis, tapi ini antara hadis yang lengkap lah. Yang mana semasa zaman Nabi, waktu sembahyang ini dia ditentukan bagaimana? Dia ditentukan bukannya dengan cara matematik. Nabi tak menghitung lagi, tapi ditentukan dengan kedudukan matahari. Contohnya Zuhur. Zuhur, Jibril sendiri yang ajar kepada Nabi, Zuhur itu didirikan apabila gelincirnya matahari. Asar pula disebut ketika mana bayang panjang sama dengan tinggi objek. Ini dalam hadis tuan-tuan. Ada tak disebut ilmu hisab kat sini? Perkiraan tidak ada. Tidak ada. Ilmu perkiraan dia tidak ada. Kemudian maghrib didirikan apabila terbenam matahari. Kemudian isyak pula ketika mana hilang syafak yang merah. Ha, sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat langit belah barat ni, arah kiblat kita lah, arah kiblat kita belah sana, dia akan ada sedikit kemerahan. Pasal matahari dah terbenam. Tapi ada biasan, ada cahaya matahari tu masih berselerak lagi ke atas. Itu cahaya syafak merah. Masuk isyak apabila apa? Cahaya merah tu dah hilang. Yakni matahari dah semakin terbenam, jatuh ke bawah sampai dia gelap. Sampai dia gelap, okey. Kemudian lepas waktu isyak, esoknya waktu subuh. Waktu subuh ni ketika mana ada fajar. Fajar ni cahaya yang pertama kelihatan. Kan malam kan gelap? Malam kan gelap kan? Tapi the first sighted light, itu dipanggil sebagai fajar. Cahaya pertama kan? Cahaya pertama. Dan kita ringkaskan lebih kurang beginilah. Begini. Tetapi tuan-tuan, zaman sekarang ni ada tak kita masih lagi menentukan waktu sembahyang tu dengan cara apa? Dengan cara melihat akan, contohnya ni waktu fajar. Ini waktu fajar. Cahaya pertama yang terbit di langit timur, setelah mana kegelapan malam tu dah berlarutan selama beberapa jam kan. Cahaya yang mula-mula keluar, cahaya fajar kazib. Ini cahaya fajar kazib. Fajar kazib ni dah masuk tak waktu sembahyang subuh? Tak masuk lagi. Fajar kazib ni sifatnya dia ke atas. Dia ke atas seperti mana kelakuan ekor harimau dalam kitab Sabilul Muhtadin.
Dalam kitab majmuk pula, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau siapa mengaji turas kat sini, Imam Syafi'i dia mengibaratkan seperti mana kazina bis sarhani, yakni seperti mana ekor serigala. Sementara fajar sadiq pula cahayanya bersifat apa? Cahayanya bersifat mustatilan, yakni cahayanya bersifat horizontal. Macam ni. Ini agaknya fajar sadiq ke fajar kazib? Ini fajar kazib. Okey, pasal apa? Cahayanya ke atas. Dan cahayanya kalau kita nampak, dia tak kekal, dia flashing kemudian hilang. Beberapa minit lepas tu akan keluar pula ni cahaya ni. The first sighted light yang sifatnya bersifat horizontal. Okey. Memang betul tuan-tuan, inilah sepatutnya cara untuk kita menentukan waktu sembahyang. Ini kita kena tengok sepatutnya. Ini sepatutnya. Tapi zaman sekarang kita buat tak tuan-tuan? Ada tak Bilal yang dibayar dengan allowance oleh jemaah Masjid Bukit Sekilau ni? Kerjanya subuh-subuh naik dekat menara. Menara belah mana? Menara belah mana? Pernah naik tak menara tu? Rasa dah berapa tahun tak naik. Dulu menara dibuat tujuannya memang untuk ini, sebelum ada sistem jam ni. Tapi sekarang tak pakai. Pakailah untuk letak apa? Letak speaker. Letak speaker. Okeylah juga kan. Dan kadang-kadang mungkin satu masa kita boleh mencerap anak bulan satu hari. Mana tahu kita boleh kembali menggunakan menara, konsep menara itu sendiri. Maka tuan-tuan, oh tak pakai dah. Orang pakai apa? Orang pakai smartphone. Lagi orang tengok apa? Kalender yang Majlis Ugama Islam terbitkan. Semuanya ini, data-data ni dihasilkan daripada apa? Daripada ilmu matematik, ilmu hitungan. Siapa yang kata ilmu hitungan tadi? Ingat tak ayat Quran tadi? Ayat Quran tadi yang kata kita belajar matahari, kita belajar bulan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita belajar akan ilmu hisab. Yang kata ilmu hitungan ni adalah Allah sendiri. Itu hujah yang pertama. Jadi tak ada masalah kalau kita nak menghitung, pasal kita boleh tahu satu darjah matahari itu bergerak, dia mewakili berapa minit, berapa saat. Itu hujah pertama. Hujah yang kedua, kalau kita tengok dalam hadis berkaitan dengan Dajjal. Ini hadis berkaitan dengan Dajjal. Ini pun saya dah banyak kali dah sebut kan. Nabi dalam hadis, dalam sahih Muslim, Nabi ada bersabda bahawa Dajjal ini dia akan tinggal dekat bumi 40 hari. Tapi 40 hari semasa zaman Dajjal ni dia tak sama dengan 40 hari sekarang ni, 24 jam. Satu hari tu ada 24 jam kan. 40 hari zaman Dajjal, hari pertama Nabi sendiri bagi tahu tu. Nabi sendiri bagi tahu hari pertama adalah ibarat setahun. Hari pertama ibarat setahun. Maknanya tuan-tuan, hari pertama Dajjal siang, agaknya selama berapa bulan siang matahari terbit kemudian tak tenggelam selama 6 bulan kemudian terbenam malam tu pula, mungkin another 6 bulan. Okey, tuan-tuan faham eh? Jadi tuan-tuan, masa hari pertama ataupun jam-jam pertama Dajjal turun tu, kita anggaplah Dajjal turun waktu siang, enggak waktu siang kan, anggaplah Dajjal turun pukul 10 pagi. Matahari kat situ je. Matahari tingginya kita nampak kat situ. Pukul 10 pagi. Kat situlah rendah macam ni kan. Okey. Beberapa bulan akan datang, barulah matahari tu perlahan-lahan dia akan naik. Mungkin ambil masa 3-4 bulan. Baru akan naik, kemudian dia akan tergelincir ke belah barat. Adakah daripada sepanjang tu kita tak sembahyang Zuhur? Tak sembahyang Zuhur ke? Kalau kita kata hisap ni tak boleh, kena tengok matahari tergelincir, tu 3-4 bulan baru masuk Zuhur. Faham tak? Lepas tu nak masuk Asar, nak masuk Maghrib, berbulan-bulan tuan-tuan. Takkanlah sepanjang satu hari Dajjal tu kita hanya solat 5 kali saja. Ibarat setahun sekarang ni tuan-tuan, solat 5 kali saja. Pasal itulah soalan yang para sahabat tanya kepada Nabi. Apa jawapan Nabi? Sahabat dia tak risau makanan cukup tak cukup. Tapi yang sahabat risau macam mana sembahyang. Tuan-tuan tengok apa Nabi jawab? Nabi bagi tahu uqduru lahu qadrah. Nabi sendiri yang bagi tahu bahawa kira-kirakan saja. Buat hitungan. Makna kata tuan-tuan, dalam bab menghitung ni sebenarnya Nabi sendiri dah bagi bayangan dah bahawa pada akhir zaman nanti umat Islam akan menentukan waktu sembahyang mereka berdasarkan kepada hitungan falak. Pasal tu ada yang mempertikaikan kenapa hitungan falak ni sampai
beberapa tahun akan datang kita boleh kira. Memanglah kita kira, tapi biasanya setiap bulan, setiap tahun, sekurang-kurangnya setiap tahun, jawatankuasa dan para cendekiawan falak ni, mereka akan duduk bersidang dan mereka akan check balik, akan cross check matahari dan juga hitungan mereka tu betul ke tak betul. Mereka akan buat pengiraan semula, akan buat semakan semula. Apa satu baru-baru ni, contoh waktu subuh kan, waktu subuh tu, itu bukti tuan-tuan, 30 tahun punya pengumpulan data, akhirnya kita boleh menghasilkan perkiraan yang lebih cantik lah. Okey. Dengan perhitungan ni kita boleh tahu berapa minit lagi kuliah saya perlu ditamatkan. Okey tuan-tuan. Kemudian tiba satu keraguan lagi, iaitu kita tadi hari Jumaat, ini dah masuk, kira dah masuk hari Sabtu lah, dah masuk hari Sabtu. Ada yang menimbulkan keraguan, betul tak kita dekat Malaysia ni solat Jumaat kita tadi tu dilakukan pada hari Jumaat? Ada yang tak tahu, banyak sangat masalah umat yang dia dah berjaya selesaikan barangkali. Maka dia cuba untuk bawa isu-isu yang pelik-pelik ni. Tapi saya kita raikan jugalah. Baguslah juga dia sebut benda tu. Apa hujah dia? Hujah dia, takkanlah kita sembahyang Jumaat dulu, sedangkan imam dekat Masjidil Haram tu tak sembahyang Jumaat lagi. Lalu dia menyatakan bahawa sepatutnya Mekah ni dia awal waktu. Adik mula-mula dia berkata kena tengah dunia. Tapi bila kita bahaskan, kena awal waktu. Mak kata hari itu bermula dengan di Mekah dulu. Sekarang ni dia bermula belah timur sana kan, dekat belah Timur Leste, belah timur itu permulaan hari. Timur Leste dekat Papua ni gini dan sebagainya kan. Dia bawa sampai ke sini ni. Okey. Pasal tu tuan-tuan, ini gambar yang saya tunjuk ni, ini gambar. Inilah dia di antara punca perbalahannya lah, iaitu dunia ni dia dipisahkan di antara timur dan barat, dan tengah-tengahnya itu berada dekat mana? Tengah-tengah ni, ini gambar saya dulu tuan-tuan, ini gambar saya. Tengah-tengah ni, inilah dia garisan yang dipanggil sebagai Greenwich Mean Time, ataupun garisan tengah meridian lah. Maka kalau tuan-tuan tengok kaki saya, sebelah kaki saya di belah timur, sebelah kaki saya di belah barat lah. Ini ada dekat Greenwich, dekat London. Dekat London. Okey, ini dia punya argumentnya lah. Sepatutnya dia berkata sepatutnya tengah ni kalau boleh dekat Mekah. Okey. Baik tuan-tuan. 2 minit lagi. Kenapa dalam sejarah Islam Mekah ni sebenarnya tak pernah pun dijadikan sebagai titik tengah, tak pernah? Kerana apa? Kerana sistem jam dalam sejarah awal Islam, sistem jam ni, dalam sejarah Islam, orang-orang Arab dan orang Islam yang terawal, mereka ni menggunakan sistem jam dipanggil sebagai Tawqit Ghurubi, jam yang berdasarkan pada matahari terbenam. Ini contoh jam yang ada dekat Masjid Nabi ni. Ini contoh jam yang ada dekat Masjid Nabi, dekat Babur Rahmah. Ini contoh jam ya, contoh jam. Apa maksud jam ini? Dia bermula dengan waktu Ghurubi, waktu Maghrib. Iaitulah tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh orang Arab terdahulu, apabila masuk waktu Maghrib, mereka akan reset ramai-ramai jam mereka tu kepada pukul 12. Maghrib masuknya hari baru dalam Islam kan, maka masuk hari baru tu semua orang kena reset jam mereka, pulaslah jam pukul 12. Ini dipanggil sebagai waktu Ghurubi. Dekat Babur Rahmah masih ada lagi jam ni lah, sebagai orang kata kenang-kenangan sajalah. Jadi tuan-tuan, apa maksudnya? Setiap hari kan, bila Bilal nampak matahari terbenam, dia akan azan dan semua orang akan adjust jam mereka. Kemudian kalau dalam konteks Arab Saudi, ulama mereka menyatakan Maghrib dan Isyak ni dia di antara 1 jam suku sampai 1 jam setengah. Maka mereka ambil formula mudah je, tambah je 1 jam setengah. Jadi kalau kita tengok dalam kalender, kalau dalam kalender dulu-dulu kan tuan, waktu Maghrib memang confirm dia akan masuk pukul 12. Waktu Maghrib ni, waktu Arabi dia masuk pukul 12. Waktu Isyak pula dia akan masuk pukul 1:30. Kemudian dia ajarlah Zuhur dan semuanya. Jadi tuan-tuan, saya tak sempat. Macam mana nak jawab waktu persoalan hari tu?
Pasal hari ini tuan-tuan, kita tengoklah sirah Nabi. Boleh seminit lagi eh? Kita tengok sirah Nabi tuan-tuan, bagaimana dalam sirah Nabi ni Nabi Muhammad dan para sahabat ada juga bergerak ke belah timur. Nabi ada bagi arahan, bagi arah kan, arah, contoh arah Najd. Arah Najd itu, arah Najd itu, itu arah belah timur, belah kanan. Termasuklah Iraq dan sebagainya. Dalam kalangan sahabat yang pergi ke belah timur ni, tidak ada pun di antara mereka yang membelakangkan hari. Faham tak? Contohnya mereka bermusafir hari Khamis. Mereka pergi ke belah timur, belah kanan Mekah atau belah kanan Madinah. Tak ada pun di antara mereka yang diriwayatkan menganggap belah kanan itu adalah hari semalam. Hari semalam. Hari Rabu. Tak ada, tidak ada riwayat. Bahkan mereka buat apa? Mereka semayang dululah. Mereka sampai pasal masuk waktu tu di belah timur dulu. Tidaklah sampai tahap mereka tu nak mengkebelakangkan balik hari itu kan. Tidak sampai peringkat itulah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya garisan Greenwich di sini, garisan Greenwich kat UK dan juga Mekah kat sini, dia orang kata tidaklah jauh sangat. Tidaklah jauh sangat, dan dia punya pembahagian di timur dan barat tu sebenarnya dah cukup cantik. Dan ini satu ijtihad manusia lah. Satu istilah manusia. Saya pun tak sempat nak bahas panjang tuan-tuan. Pokok pangkalnya, para ulama, walaupun dahulu tuan-tuan yang nak pergi umrah, pergi nanti dekat Babur Rahmah, pergi dekat Babur Rahmah, tengok jam ni. Ada lagi ni. Ada lagi jam ni. Dan mereka ke Ijaz lah. Ini jam ni. Ini jamnya. Babur Rahmah dia kat situ. Babur Rahmah kat sini. Tuan-tuan gostan ke belakang, dia ada jam kat situ lah. Jadi setiap waktu maghrib dia akan reset balik pukul 12. Okey. Dan kenapa ulama zaman dahulu mereka tak pakai dah jam hurubi ni? Pasal apa? Dia menyulitkan. Pasal okey, belah pantai Bisrah pukul 12. Depa maghrib dulu pukul 12. Kita ni lewat sikit, lewat seminit 2 minit. Pukul 12 kita dengan 12 Bisrah jadi lain. Menyulitkan, menyukarkan. Jadi pasal dengan sebab itulah ulama sejak daripada hujung kurun ke-19 mereka telah pun hampir bersepakat untuk memudahkan urusan umat Islam. Maka tidak ada masalah kita menggunakan waktu Greenwich ni. Tidak ada masalah untuk kita menggunakan waktu Greenwich ni. Dan kalau tuan-tuan, kita satu masa nanti mungkin Islam dah menang kat seluruh dunia ni, kita nak jadikan Mekah ni sebagai waktu tengah pun tidak ada masalah. Tak ada masalah. Dia akan jadi sama saja. Dia akan jadi sama saja. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ada dah sikit sebanyak manfaat dalam perkongsian kita pada kali ini. Minta maaf tak sempat nak explain dengan lebih detail lagi. Minggu depan kita dengan Dr. Mansur, minggu satu lagi kita akan masuk pengajian berkitab kita insya-Allah. Aku lumata sma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.